Tiga mahasiswa salah satu universitas di Kudus, Jawa Tengah baru-baru ini sukses menorehkan prestasi dengan menciptakan tempat sampah pintar. Jadi tempat sampah ini mampu membuka dan juga menutup wadahnya secara otomatis. Iya. Buka, tutup gitu. Wah, keren berarti ya. Bahkan tak hanya itu, tempat sampah ini juga mampu mengirimkan pesan lokasi keberadaannya. Wow. Pasti penasaran seperti apa? Kita lihat liputannya. Dari tumpukan sampah yang tak tertangani, tiga mahasiswa Universitas Muria Kudus Jawa Tengah menciptakan tempat sampah pintar. Pada hasil karyanya ini, ketiga mahasiswa dari jurusan Teknik Elektro dan Sistem Informasi melengkapi dengan sistem sensor yang dapat membuka dan menutup wadahnya secara otomatis. Dan jika telah dipenuhi sampah, selain tak membuka wadah, sensor juga akan mengirimkan informasi kepada petugas kebersihan. Hebatnya lagi, petugas tak perlu bingung melakukan pengecekan. Sebab dalam pesan yang dikirimkan juga dilengkapi dengan lokasi keberadaan wadah sampah yang telah penuh. Jadi kalau tempat sampah yang penuh, nanti petugas sampahnya akan mengikuti track yang sudah ada. Jadi kalau yang penuh-penuh saja yang diambil tempat sampahnya. Yaitu menggunakan sensor jarak. Jadi jika tangan kita berada di depan tempat sampah kurang dari 10 cm, maka tempat sampah akan membuka secara otomatis. Tempat sampah pintar yang bernama T-Smart Plus-Plus rencananya akan diikutsertakan dalam ajang bergengsi yang diselenggarakan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Alat-alat ini yang diciptakan ini kita ikutkan dalam yang disebut dengan program kreativitas mahasiswa. Dan alhamdulillah tahun ini teman-teman ini lolos pendanaan dan kita adakan koordinasi terus, pemantauan terus, sehingga harapannya nanti juga masuk dalam pekan ilmiah mahasiswa nasional. Kehadiran tempat sampah pintar ini di samping dinilai mampu membuat manajerial pembuangan sampah menjadi lebih efisien, sekaligus juga ikut mengkampanyekan gerakan membuang sampah pada tempatnya. Dahyal Akbar, Kudus, Jawa Tengah.